Halo semua, selamat datang di channel Kepermain. Dan di video kali ini kita bakal bahas guys Hanabi nih. Hanabi yang belum di revamp tapi bakalan bentar lagi rilis yang versi revampnya guys. Akhirnya setelah votingnya itu kayaknya tahun lalu apa 2 tahun yang lalu ya, voting Hanabi revamp. Kejadian intinya buat Moonton bikin Hanabi revampnya baru tahun ini dan menuju akhir tahun loh, jadi udah hampir setahun lebih gak sih? Akhirnya ya kita menunggu kepastian dan Hanabi intinya bakalan jadi di revamp. Untuk tampilan display untuk karakternya udah keluar sih, jadi kayak penampilannya gimana, perubahannya gimana. Tapi untuk secara desas-desus asik, ada info-info yang bilang katanya Hanabi nanti di revamp itu punya skill kabur atau skill blink. Itu sih kalau emang bener gue suka sih. Ya Hanabi nggak punya skill kabur, tiba-tiba dibikin ada skill kabur, bagus dong. Oke, kita coba basic attack dulu, karena Hanabi nih guys, kelemahannya itu sangat-sangat-sangat banyak. Yang pertama, damage di early, kurang sekali guys, macam kayak kritikin musuh pakai minion. Jadi kita macam kayak jadi minion, glitik-glitikin musuh, karena damage-nya kecil banget. Ya itu kalau basic attack-nya, tapi kalau skill 2-nya yang versi kita lempar kertas ini, itu agak lebih sakit kalau di early. Cuman kalau ngandalin basic attack di early game guys, belum jadi item ya, kayak lawannya misal macam Brody, udah pasti kita kalah guys. Lawan begituan kan full item ya, kayak Brody begitu, udah pasti kita modar guys. Nah makanya kenapa Hanabi ini early gamenya damage-nya kurang. Ya walaupun ultinya kalau kena skill 2 kayak gitu juga sakit sih. Ulti kena, Higanbana, Immobilize, ada follow up dari skill 2 kita, basic attack kita juga udah jadi Windtalker, itemnya ya lumayan agak sakit. Cuman kok di early game ya begitu, apa adanya ya. Dan dia juga gak ada skill kabur, jelas banget. Skillnya lebih kayak cenderung semuanya damage. Skill 2-nya ngasih scroll dan itu damage, tapi ngebalikin mana dikit buat Hanabi kalau kena hero musuh. Skill 1-nya bikin nanti ya basic attack-nya bisa mantul-mantul. Ultimate-nya, Higanbana-nya ya ngasih immobilize, jadi lebih ke arah menyerang rata-rata ya, atau sebagai skill inisiasi. Nggak ada skill yang betul-betul bisa defensif kayak ultinya Melissa atau skill kabur, itu nggak ada. Makanya Hanabi ini perlu banget untuk di revamp biar jangan kasihan dia guys sama MM lain. Tapi kalau udah late game nggak boleh macem-macem sih sama nih hero. Kalau udah late game ya, wah itu sakit banget. Bahkan kayak macam hero-hero yang kita udah tahu late gamenya juga serem, macam Mia sama Layla, bisa aja kalau di team fight Hanabi tuh lebih bikin musuh bisa ketar-ketir gitu loh. Karena pantulan-pantulan dari skill satunya ini loh yang bagus banget bikin Hanabi tuh jadi MM yang tinggal pokoknya posisinya rapi dikit aja, dia dari belakang free hit udah pasti enak. Dan yang penting banget itu Higanbana-nya sih. Kalau bisa Higanbana-nya tuh pas lagi di team fight ya kena sampai 3 orang, 2 orang, wah udah pasti kalau kita basic attack gitu ya, pantul-pantulannya tuh jadi asik guys. Dan skill 2-nya juga ya bikin kita bisa minimal nge-secure darah-darah musuh yang last hit. Jadi jangan dianggap remeh guys, skill 2-nya ini bisa patut banget untuk kita pakai untuk tambahan damage kayak gini nih, sambil skill 2 juga. Nice, Yisun sini udah pasrah cuy. Udah kita cegat dari segala arah tuh, teman kita dari depan ada, dari kiri ada, dari depan dia ada, jadi udah pasrah aja. Mau ke kanan ada kita ya kan dari Eddie. Jadi gitu, Hanabi itu tergantung banget. Ya walaupun semua hero di game Mobile Legends tuh pasti tergantung sama item, tapi ada hero-hero tertentu yang dari awal tuh udah punya damage. Brody jelas ya kan, si paling punya item dari awal. Ketemu nih orang pasti udah pasti modar Hanabi guys, gak ada chance dia tuh buat hidup. Nah ini kan kayak gitu juga, ultinya itu mudah termasuk dihindarin gitu ya. Sangat mudah untuk musuh tuh kayak kalau misalnya ini ya, Hanabinya ngasih nampak diri kayak begini, pasti kalau musuhnya udah lihat Hanabi begini ya rata-rata kalau nggak keluarin Higanbana ya udah nyicil-nyicil pakai skill 2. Jadi kalau udah kayak gitu biasa orang udah jaga-jaga. Kita sprint dulu. Ngapain? Weakness Finder emblem kita nyala guys. Emblem MM ya kan. Agak worth it sih pakai emblem MM Weakness Finder buat Hanabi, soalnya ngasih slow juga buat musuh ya. Yang artinya butuh slow buat Hanabi biar Hanabi ini bisa ngejar musuh. Karena kalau Hanabinya ngejar musuh yang udah punya skill kabur, spellnya spell sprint, gimana nih orang mau ngejar ya kan? Jadi ini gue sekalian kayak keluarin unek-unek dikit ya sebagai user Hanabi dari kapan ya kan? Gue main Hanabi tuh banget kayak tergantung situasi sih. Kalau misalnya nih ada Atlas,
Atau misalnya musuhnya itu bukan tipe-tipe ngebling kaget-kaget macam Gushion. Walaupun nih gue gambling guys, ada musuh Gushion pun gue hajar. Karena udah pasti nabi kita tuh kalau dia Dekenden skill 2, ulti skill 2, skill 1, daggernya tiba-tiba nancep kita, udah pasti kalau nggak pakai flicker modar nih orang. Udah gitu gue pakai spell sprint lagi, ya udah pasti kita kalau ketemu dia bubar. Tapi enaknya spell sprint adalah guys, yang kayak gue bilang tadi, Hanabi itu tuh dia tuh perlu buat ngejar musuhnya biar nanti dia basic attack-nya nyampe. Range dia tuh nggak segede Mia level 12 dan nggak sejauh pasifnya clean. Dia tuh range-nya deket, jadi ya nggak deket banget sih, maksudnya termasuk ada jarak tapi nggak sejauh jarak tembakan kayak ya Layla atau mungkin kayak pasif clean yang jauh banget lah pokoknya. Makanya dia perlu banget kayak spell-spell yang bisa ngejar. Kalau flicker nggak enaknya, kalau kita udah ngeblink kelar. Kalau ngeblinknya syukur dapat hero musuh, kalau nggak ya udah kita nyetor nyawa doang. Makanya lebih bijak tuh spell sprint, antara kita yang ngejar atau kitanya kalau emang udah late nggak bisa kekejar, kita yang kabur. Ulti dulu Janbana, oke nice, basic attack skill 2. Aduh, Gushion-nya dari kiri ini yang gue bilang guys, ini. Gue lagi secure mau dapetin kill Faramis. Tiba-tiba Gushion-nya ngeblink, keluarin ulti, skill 2, skill 1, nempel dagger, bubar gue. Itu aja damage-nya kayak nggak logis sih tadi, apaan itu damage-nya Gushion guys. Secara skor emang menang musuh sih, tapi maksudnya segila itukah damage Gushion maksudnya untuk Hanabi, sampai Hanabi dari full darah langsung tinggal ya udah 2 hit 1 hit aja udah tinggal. Emang sih kita enggak bikin full item defense, bahkan kita mainnya full damage. Itu segitu instannya, maka Hanabi ini problem banget enggak ada skill kabur. Minimal ngehindarin dagger aja enggak ada gitu kalau dia enggak pakai spell flicker ya kan. Makanya problemnya banyak. Ulti dulu ikan mana? Oke, basic attack dulu. Oh, tapi enaknya guys, Hanabi kalau musuhnya itu pakai Faramis. Entah kenapa cocok gitu ya, karena pantulan-pantulan damage dia ini kan bisa bikin kayak ulti Faramis-nya. Waduh. Aduh, basic attack. Oke, basic attack dulu. Basic attack enggak apa-apa. Ya, ya Sun Sin-nya satu hit, guys. Gushion-nya satu hit, dia satu hit. Kita enggak ada spell sprint. Enggak ada skill kabur. Cuman tinggal jogetin depan Yisun Sin aja udah, pasrahkan saja. Dan emang tuh banyak banget problem tentang skill kayak dari si Hanabi-nya, yang kayak dari dianya pun ya udah emang fungsinya bagus untuk immobilize, tapi kalau immobilize tapi tidak kena sama saja memang. Itu pun bukan damage lagi, nggak kayak ulti Granger yang ultinya itu ya damage gitu loh, bisa ditembakin 3 kali sakit juga. Ini orang pakai ulti dia bubar pula, nice. Atau macam clean gitu yang konsep ultinya itu bisa dimain buat pasif. Nah ini orang tuh higian mana ya, emang kita tahu bagus banget ultinya, entah apa yang harus ditambahin ya, mungkin entah efek baru atau ada penambahan stats damage gitu dari si Hanabi-nya kalau lagi nyala untuk Hanabi pas lagi ulti. Tapi untuk defensif Hanabi tuh bagus banget kayak gini nih. Jadi pas split arrow-nya kita aktifin, dia tuh bisa kayak ngedefense banget gak sih untuk minion-nya ini biar nggak masuk ke base atau ke contain. Nah kayak gini nih, kita bisa kayak nge-hit dari jauh. Bahkan itu si Faramis-nya udah ulti, dia langsung pecah lagi guys. Itu Lord-nya kena hit, minion di belakang Lord-nya kena hit. Jadi itu fungsinya Hanabi guys di team fight. Nah, nice banget itu sumpah Uranus-nya cuy. Oke, basic attack skill 2 dulu, ceprot. Ini ngapain basic sama aja kan, basic attack lagi. Nice, double kill. Bagusnya pas lagi ada multiple target. Nah itu jumlah target yang lebih dari 1 itu Hanabi enak banget. Yang jaraknya itu berdekatan ya, misal kayak minion atau hero musuh yang lagi war, Estes, Faramis yang lagi berdekatan sama hero core mereka, itu dengan pantulan yang kena, ya udah. Ya walaupun sih kita kangen banget sama Hanabi zaman dulu yang pantulannya itu sakit banget. Kita jual aja guys, bikin rose gold. Nanti palingan kalau udah antara kita yang bisa menangin war lagi sekali lagi. Gue ambil ya. Antara kita menang lagi war sekali lagi, semoga menang. Kita bakal jual rose goldnya bikin immortal guys. Karena gue lebih kayak nge-secure damage GS aja sih untuk bikin rose gold ini biar gak terlalu instan banget ya. Ulti dulu, nice. Oke, Layla, I'm coming to you. Nice banget sih, ini slow-nya banget banyak ya. Udah gitu dia WON, tapi lupa dia di skill sama si Uranus, sama kita skill 2-nya masuk tadi ya. Skill damage. Oke, langsung basic attack dulu. Masuk, langsung terus, basic attack terus. Gila, itu ultinya Faramis sih baru
baru hidup, si Beatrix baru dikasih tangan sama si Faramis ulti setannya. Waduh. Oke, okay. Ados. Bisa defend. Sumpah minionnya masuk lagi, gila. Tolong 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 diurus. Gila, gue sampai bengong seketika gitu loh. Kayak gue liat, hah? Apaan nih maksudnya? Gila, dia hampir berhasil split push, guys. Wah, ini agak ngeri-ngeri sedep sih. Tolong bawahnya ya. Gue push tengahnya dulu deh. Mumpung musuhnya lagi mati 3, yang otomatis tinggal 2 hero musuh di wait. Wih, di sini nih. Ini nih. Manjin, oh nice. Gila, pas banget follow up dari teman kita ini. Kita udah aneh banget, guys. Line up-nya tuh udah paling aneh lah ya. 2 MM, udah jelas kita pick Hanabi, dia nge-pick 1-1 ya. Emang 1-1 sih ya yang lebih prioritas pick. Tapi ya begitulah, guys. Deritanya banyak banget kita yang main Hanabi ya. Terlalu dianggap remeh, padahal ini MM loh. MM role-nya nih, guys. Dikiranya MM gadungan ya. Dipakainya MM lagi. Ya begitulah, guys, derita kita kalau main ya, terutama kalau yang nggak meta hero nih pasti diasingkan. Skill 2 dulu, nice. Tapi emang kalau udah late game ini orang, wih, ngadu-ngadu nih, siapa yang bisa ngancurin base duluan. Woi, ya jelas lah yang ada lord. Orang ini kayaknya nggak ada minion deh, maksa mungkinnya buat ngancurin itu fountain. Jangan lupa cuy untuk di like, di share, komen, dan di subscribe, guys, untuk channel Gamer Main. Dan see you guys on the next video. Bye bye semuanya.